Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang berbahagia, Tuan Pengerusi Majlis, merangkap setiausaha politik Menteri Besar Terengganu. Yang saya muliakan Pengarah Koza, Ustaz Ismail Abdul Halim, para-para alim ulama, sidang barisan panelis penceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, para-para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu saya lahir sebagai seorang Islam. Tetapi ibu bapa lah yang bawa saya ke agama Roman Catholic. Dalam agama Kristian ada macam-macam mazhab. Ada Roman Catholic, ada Methodist, ada Seventh Day Adventist, ada macam-macam lagi. Lebih kurang 20 mazhab. Yang paling tua sekali ialah Roman Catholic. Dan bapa saya waktu saya masih di sekolah, beliau selalu kata, orang Kristian dapat masuk syurga tiga macam. Kelas first class, kelas pertama, itu khas untuk padri-padri lelaki, perempuan ataupun wanita yang masuk jadi rahib tidak dapat masuk kelas pertama sebab mereka itu wanita. Dalam mazhab Roman Catholic ada juga kelas definisi. Perempuan tidak dapat first class. Walaupun dia seumur hidup tidak kahwin, buat kebajikan macam Mother Teresa, kalau mereka meninggal masuk syurga second class, kelas kedua. Dan ibu bapa yang baik, yang selalu minta ampun dosa dari padri, tidak buat dosa besar-besar, walaupun buat dosa kecil-kecil, tapi bila mereka meninggal, mereka akan masuk kelas ketiga, third class heaven. So dari waktu sekolah sudah diberitahu, diprogram oleh ibu bapa dan keluarga, jangan masuk kelas ketiga. Kelas kedua memang tidak dapat sebab bukan khas untuk wanita. So saya pun pilih satu hari nanti saya akan jadi padri supaya satu hari bila dapat ampun dosa orang, dapat masuk syurga pertama, kelas pertama, first class. Setiap hari masih dalam sekolah rendah dan sekolah menengah, sebelum pergi sekolah pergi gereja dulu. Setiap hari setengah jam saya pergi sembahyang di gereja. Bila balik ke sekolah, budak-budak sekolah panggil saya bukan lagi Anthony, Pope kata dia. Pope itu paus yang ada di Vatican, jauh di Rome. Tapi nama gelaran saya Pope. Termasuklah seorang terkenal di Malaysia, dia duduk sama di bangku sekolah sama dengan saya, pernah jadi timbalan Perdana Menteri Malaysia. Beliau juga panggil saya Pope. Bila saya habis pelajaran dan masuk ke novisiat untuk jadi padri, saya diberitahu seumur hidup tidak boleh kahwin, mesti ambil sumpah depan padri-padri besar, seumur hidup tidak boleh kahwin, seumur hidup tidak boleh dapat gaji untuk kerja di dalam gereja,
dan juga seumur hidup mesti ikut arahan-arahan dari Paus. Sebab Paus itu jauh di Vatican, setiap bishop yang ada di negeri-negeri sini, dia itu wakil Paus. Mesti ikut arahan, tidak boleh tanya kenapa. Ini tiga sumpahan saya ambil pada tahun 69 dan pada tahun 72 saya dapat ijazah IFS. Itu selepas belajar di Switzerland, di Jerman dan di London, saya dapat ijazah IFS. Orang lain yang belajar di Malaysia mau jadi padri, dia boleh ampun dosa lebih kurang kalau dia belajar di Pulau Pinang, dia boleh ampun dosa-dosa orang-orang di Pulau Pinang, di Kedah, Perlis, Kelantan, Perak. Kalau di Sarawak, dia boleh ampun dosa orang-orang di Sarawak. Saya diberi peluang waktu saya belajar di Kolon oleh Kardinal. Kardinal itu satu dari orang-orang yang akan satu hari nanti dipilih jadi Paus. Kardinal Höfner, selepas dia semak result dari theological studies, bila dia tengok semua grade A. Dulu memang saya pandai, sekarang sudah tua sikit ya. So saya memang dapat A. Orang Jerman pun kalah. Kalau mereka belajar dengan saya, mereka juga lupa, ada lupa canon law ke apa. Saya boleh hafal, itu memang dari dulu. So dapat ijazah IFS. IFS arti International Forgiver of Sin. Tidak ada negeri-negeri yang saya tidak boleh ampun. Semua orang manusia boleh diampun. Termasuklah, kadang-kadang saya pergi waktu hari rehat ke kubur-kubur orang-orang Islam, orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian datang jumpa saya minta ampun dosa, bukan saja untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang sudah masuk dalam kubur. Orang mati pun saya boleh ampun dosa. Tidak masuk akal. Dan itu bukan free. Dalam dunia ini tidak ada apa-apa yang dibuat free. Walaupun ambil sumpah seumur hidup tidak mau gaji, mereka juga beri. Bukan 100, 200, kadang-kadang beribu-ribu. Saya kata tidak mau, tapi dia kata masuk kocek. Sebab itu kocek-kocek padri semua besar-besar. Saya tidak perlu buat banyak kerja. Memang saya tidak pandai kerja dulu. Saya buat macam itu saja. Ego te absolvo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Itu saja. Mereka percaya semua dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa orang mati, semua diampun. Dan sebagai tanda terima kasih, mereka hulurkan wang. Wang itu sebab saya sudah ambil sumpah semua hidup tidak boleh ada pegang harta, beri kepada superior ataupun orang-orang atasan. Apa dia buat dengan wang, saya tidak tahu. Cuma saya dapat cukup makan, cukup minum. Arak tidak boleh diminum, sebagai padri tidak boleh minum arak, tidak boleh rokok, tidak boleh kahwin, tidak ada girlfriend. Kalau sesepia missionary, padri yang sudah ambil sumpah seumur hidup tidak boleh kahwin, tidak kahwin, kalau dia berapat dengan wanita, terus dibuang, dibuang dari monastery. Itu begitu strict mazhab Roman Catholic. So satu hari saya fikir di Jerman, waktu saya di sana, waktu saya doa, banyak orang rakan-rakan saya di Malaysia yang solat 5 waktu, tidak miss. Bulan Ramadan 30 hari dia puasa, bukan macam orang Kristian. Orang Kristian bila dia puasa, macam contoh, setiap pagi makan 2 keping roti canai dengan 1 teh tarik besar. Kalau puasa, 1 roti canai, 1/2 gelas teh tarik pun puasa juga. Kalau makan tengah hari 2 tapak nasi kerabu kan di sini orang kata.
Kalau makan dua tapak, saya memang suka nasi kerabu. Sebab itu saya selalu suka datang ke Semenanjung sini. Dua tapak, kalau dia puasa orang Kristian, boleh makan satu tapak. Dan boleh minum air mineral bila-bila masa. 24 jam boleh minum, tidak batal puasa. Cuma kopi tidak boleh minum. Dan malam, orang Kristian kalau dia puasa, waktu petang, boleh makan setengah. Kalau selalu makan satu tapak penuh, setengah tapak. Itu cara orang-orang Kristian puasa. Saya fikir tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau disuruh puasa macam orang Kristian, saya fikir 365 hari dalam satu tahun pun tidak ada masalah. So, saya pun fikir, macam mana Bible kata mereka ini tidak boleh masuk syurga? Kalau banding dengan saya, mereka lebih semayang, lebih buat amal ibadah, bayar zakat pun ada, fakir miskin dia beri makan. Sebab saya tahu, saya dulu diam di Bukit Mertajam, rakan-rakan sekampung semua orang-orang Islam yang baik. So, bila saya pergi jauh ke Kolon, saya selalu ingat orang-orang ini yang pagi-pagi awal bangun semayang, tapi Bible kata mereka tidak dapat masuk syurga. So, saya fikir sebagai IFS, macam mana saya boleh bantu mereka? So, saya doa. Saya doa setiap malam bila padri-padri lain sudah masuk tidur di dalam bilik, saya pergi ke gereja, ke chapel, doa dan minta Tuhan tunjuk jalan yang betul. Sebab saya kesian mereka. Saya dapat, insyaAllah, saya fikir waktu itu saya dapat kelas pertama. Ini kelas ketiga pun tidak dapat. Ini saya sedih, sangat sedih. Dan saya minta Tuhan tunjuk jalan supaya mereka yang ada di dalam kegelapan, sebab saya fikir saya ada cahaya, mereka dalam kegelapan. Tunjuk jalan yang betul supaya orang-orang ini yang ada di dalam kegelapan dapatlah cahaya. Kadang-kadang saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta Tuhan, saya nangis. Saya betul-betul nangis. Sebab saya fikir saya ada semua yang saya mau, saya sudah ada. Mereka ini semua bagus, orang-orang yang baik. Bukan macam sekarang kami dengar tentang AIDS lah, dada. Dulu-dulu waktu saya duduk di Jerman, tidak pernah dengar tentang penyakit-penyakit itu di kalangan orang-orang Islam. Tidak pernah dengar. Ini yang orang yang paling best. Sebab saya pernah pergi 22 negeri, belum pernah saya jumpa manusia yang akhlak tinggi sebagai orang-orang Islam. Kalau pergi ke rumah mereka, walaupun dia puasa, kita orang Kristian dulu, saya orang Kristian, pergi rumah dia, dia beri minum walaupun dia puasa. Akhlak cukup tinggi. Saya belum pernah jumpa manusia-manusia macam itu di lain-lain negeri. So, saya pun kesian mereka. Kenapa tidak dapat masuk syurga? So, bila saya nangis, minta Tuhan tunjuk mereka jalan. Bukan tunjuk untuk saya minta tunjuk mereka. Sebab mereka di dalam kegelapan. Satu hari saya mimpi, kalau mau bantu mereka, mesti mau belajar Islamologi. Teologi, macam-macam teologi sudah belajar. Pastoral teologi, fundamental teologi, moral teologi, canon law, semua sudah. Sekarang saya dapat dalam mimpi, cari apa dia punya ajaran, cari kelemahan-kelemahan dalam ajaran orang-orang Melayu itu, supaya satu hari nanti boleh bawa mereka ke agama Kristian. Dengan niat itu, saya tulis surat kepada Superior General di Vatican, di Rome, minta izin mau pergi belajar tentang orang agama-agama orang Islam, Islamologi. Dan Alhamdulillah, saya dapat izin dari Superior General, dan saya pun pergi ke London, Mill Hill, London. Di sana saya buat perbandingan agama.
nasib saya cukup bagus. Yang datang untuk buat perbincangan tentang Islam adalah pakar-pakar dari North Africa, Algeria, dari Maghribi, dari Libya, dari Mesir. Mereka lah yang datang untuk buat perbandingan agama dengan saya. Mereka mau tahu tentang Christianity, saya mau tahu tentang Islamology. Alhamdulillah, satu dari pakar-pakar itu beri saya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Waktu itu saya belum lagi pandai baca bahasa Arab. So, saya pun baca. Dengan niat cari kelemahan. Mungkin inilah buku yang ajaran sesat. So, saya pun baca. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesudah saya baca 3 kali Al-Quran, 3 kali, tidak jumpa apa-apa yang salah. Tidak ada ajaran sesat. Saya sudah goyang, agama saya betul kan tidak? Sebab bila saya compare Bible dengan ni Al-Quran, Bible ada banyak cerita-cerita lucah. Kalau tidak ada perkataan holy depan Bible, patut dibuang, tidak boleh diberi kepada anak-anak sekolah. Sebab banyak cerita-cerita lucah tentang nabi-nabi. So, saya pun goyang. Mana satu betul? So, saya pun bincang. Selepas itu, saya buat satu keputusan. Walaupun keputusan itu sangat susah. Sebab saya ini dapat pangkat IFS, International Forgiver of Sin, belakang nama saya ditulis IFS. Orang-orang yang jual tiket penerbangan, bila dia tengok economy class, terus dia masuk saya dalam first class. Dalam dunia sudah ada kelas pertama. Tidak perlu tunggu. Dari Frankfurt ke New York, first class. Dari Amsterdam ke Singapore, first class. Banyak negeri, 22 negeri, semua pergi first class. Yang tunggu saya dekat KL, bukan KLIA, dekat Subang Airport, Archbishop Tan Sri Dominic Bendadil, Archbishop Kuala Lumpur. So, saya fikir, kalau saya suruh beritahu Superior General, ini agama Kristian, ajaran itu sesat, tidak betul, saya mau masuk Islam, mesti ini pangkat semua turun. Tidak dapat first class lagi. Itu yang sebagai manusia masih memegang kepada pangkat. Fikir, bolehkah tidak? Bolehkah tidak? Tapi saya fikir, lebih baik masuk Islam, mati, dapat syurga dari tipu orang, ampun dosa orang, tidak dapat syurga. So, saya pun buat keputusan dan hantar surat ke Vatican. Dalam 1 minggu saya terima jawapan. Cepat balik ke Vatican. So saya fikir dia akan beri 2-3 ribu ringgit ataupun duit supaya saya dapat balik ke Malaysia. So saya pun pergi ke Rome. Di sana saya jumpa 12 hakim duduk dan saya seorang saja tengah duduk. Dia tanya macam-macam soalan. Kami suruh you pergi belajar supaya bawa orang-orang Melayu jadi Kristian. You sendiri mau masuk sana. Mereka marah. Bukan saja marah, dia kata tidak boleh keluar. Kalau orang lain yang buat maksiat di dalam monastery Katolik, dibuang. Tapi saya tidak dibuang, saya disimpan. Dan mereka beritahu saya ada 2 pilihan. Satu, taubat. Kalau tidak taubat, masuk ke dalam penjara di dalam monastery. Tidak perlu hakim lain. Di dalam monastery ada hakim sendiri. So, saya pun takut. Sebab itu bukan negeri saya. Saya tidak boleh minta bantuan dari majlis agama ke apa. So, lagi satu pilihan, dia kata dia akan hantar saya ke hospital orang-orang gila.
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, depan sini adalah seorang yang bekas dari hospital klinik Franciscus kan, hospital orang-orang gila dari Switzerland. Saya pernah duduk sana 3 bulan. Di sana mereka coba buat brainwashing supaya saya balik ke jalan yang betul. Memang saya balik ke jalan yang betul, cuma mereka tidak tahu. So waktu itu saya juga buat kajian, banyak gereja-gereja orang-orang Katolik ada banyak patung. Saya pernah tanya seorang padri besar, nama dia Profesor Dr. Theodor Schnitzler. Saya tanya Profesor Dr. itu, kenapa dalam gereja Profesor itu ada 14 patung? Dalam Bible kata tidak boleh sembah patung. Profesor itu ialah satu daripada 18 penasihat kepada Paus. Dia kata orang Kristian semua bodoh. Mereka tidak pernah buka Bible, baca Bible, kata Profesor itu. Apa yang padri kata itu mereka percaya. So kalau mau jadi kaya, ikut saya punya cara. Beliau itu dapat gaji lebih kurang 3,000 dari kerajaan negeri Jerman. Tapi beliau juga ada side income. Beliau tunjuk saya, setiap patung itu ada tempat yang boleh tempat masuk duit. Sudah sembah, minta apa-apa, masuk duit. Dalam dunia kata dia tidak ada free. Patung pun minta duit juga. Tapi patung tidak perlu duit, padri itu perlu duit. Setiap minggu kutipan dia dari 14 patung 6,000 German, Deutsche Mark, lebih kurang 13,000-14,000 setiap minggu ringgit. Kali keempat, sebab 4 minggu, 1 bulan, banyak. Itu baru side income. So, itu saya fikir, padri begitu tinggi pangkat, tipu orang. Macam mana nak masuk syurga first class? Lagi satu, saya jumpa seorang Profesor Karl Rahner. Kalau sebut nama Karl Rahner, padri-padri seluruh dunia tahu siapa itu. Sebab dia karang buku, nama buku The Divinity of Christ, Ketuhanan Yesus. Dan itu buku teks setiap padri, kalau mau jadi padri mesti baca buku itu, mesti hafal banyak poin-poin yang ada dalam buku itu. Dan Profesor Karl Rahner juga masuk hospital sana. Bukan dia gila, dia itu suka minum banyak arak hingga mabuk. So mereka dihantar ke sana untuk rehabilitasi. Saya jumpa beliau, dan satu hari saya tanya beliau di dalam bilik dia, Profesor, saya waktu itu boleh cakap bahasa Jerman. So saya tanya Profesor itu dalam bahasa Jerman, Profesor betul-betul percaya Yesus itu Tuhan kah? Saya tanya. Waktu itu dia tidak mabuk. Saya tidak tanya waktu dia mabuk. Susah. Dia sebelum jawab, dia tengok bilik dia, dinding ada apa-apa, mikrofon ke apa, cek semua. Dia terus terang dengan saya, tidak. Dia tidak percaya Nabi Isa itu Tuhan. Tapi dia yang karang buku Divinity of Christ. Saya tanya beliau, kenapa Profesor tulis buku itu dan di translate dalam macam-macam bahasa, hingga ada satu gereja di Amerika ada gambar dia di dekat dengan salib Yesus, ada gambar dia di Amerika, gereja baru, begitu tinggi pangkat dia. Dia kata ini semua kerana wang. So saya pun fikir, saya punya decision mau keluar dari agama Kristian itu betul. So saya pun buat macam saya ikut program, dan saya tulis surat kepada
Superior General, sekarang saya tidak mau jadi orang Islam, saya sudah di brainwash di hospital orang-orang gila. Tapi waktu itu saya fikir, satu hari nanti saya akan balik ke Malaysia, di sana saya mau masuk Islam, sana tidak ada penjara kalau mau masuk agama Islam. So saya pun fikir, sekarang buat macam masih mau jadi Kristian. Tapi bila keluar, orang Islam akan tanya, you dulu padri, apa kerja you pandai buat? Saya tidak boleh kata, ego tiap solbo inomni padri, sekili, spiritu, something. Tidak laku. Di masyarakat Islam itu tidak laku. So perlulah saya buat satu, saya belajar ataupun buat satu profession yang saya boleh pakai untuk cara hidup. So saya pun balik dari hospital gila dan berita superior general, bolehkah saya belajar tentang medical? Satu hari nanti balik ke Malaysia sebagai padri, mesti mau tunjuk ajar orang-orang Kristian tentang medical. Kerja di hospital orang-orang Kristian. So mereka pun setuju dan saya belajar di Caritas Institute tentang medical lab technology. Bila saya balik ke Malaysia hujung tahun 78, saya pun minta izin di Malaysia, saya mau masuk agama Islam. Bukan senang. Tapi di sini mereka tidak dapat masuk saya dalam penjara. Sebab Perdana Menteri orang Islam, Agong orang Islam, Sultan orang Islam, mereka tidak berani. So mereka pun halau saya dari monastri tanpa gaji, 12 tahun tugas tidak ada gaji. Kenapa? Sebab semua hidup saya ada buat sumpah, tidak ada gaji. Mereka halau saja. Bila balik ke rumah, dihalau lagi sekali oleh ibu bapa. So, selepas itu ketua menteri, waktu itu ketua menteri di Sarawak, Tun Abdul Rahman Yaakob, beliaulah bawa saya ke Sarawak dan saya masuk Islam pada 4 hari bulan September tahun 78. Itu saja cerita yang untuk sekarang. Ada banyak-banyak lain saya mau share selepas ini, mungkin tentang dakwah, cara saya buat dakwah sebab masa saya tidak cukup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.